Hari ini hasil kurs tambah anjlok ya. Untuk teman-teman yang pengen transfer dari Arab Saudi ke Indonesia tujuan rekening bank turun di angka 3.948,30. Tapi kalau kalian transfernya ke nomor KTP 3.951,90. Sedangkan penukaran dolar Hongkong ke rupiah 1.934,01. Yen Jepang 104,32. Korea Won 11,31. Ringgit Malaysia 3.634,46. Real ke rupiah turun di angka 4.004,12 saja. Dolar Singapura 11.707,72. Dolar Taiwan 472,26. Dan US dollar ini turun di angka 15.069. Assalamualaikum, apa kabar? Kita akan cek kembali informasi hasil penukaran mata uang asing sebelum tanggal gajian. Yang pertama ada Uni Emirat Dirham 4.090,19. Kalau kalian butuh dirham 4.142,61. Dolar Australia ke rupiah 10.349,39 dan sebaliknya 10.455,61. Dolar Kanada 11.198,22, kalau sebaliknya 11.312,34. Untuk mata uang Swiss ke rupiah 17.718,98. Kalau kalian butuh mata uang Swiss 17.899,93. Kita sudah sampai di Cina Yuan. Yuan ke rupiah 2.138,28 dan sebaliknya 2.166,28. Euro ke rupiah 16.838,11 dan sebaliknya 16.994,37. Pound sterling ke rupiah 20.117,12, kalau sebaliknya 20.310,05. Kita sudah sampai di dolar Hong Kong 1.934,01. Kalau kalian butuh dolar Hong Kong 1.950,05. Untuk rupiah India ke rupiah 179,76 dan sebaliknya 181,96. Sedangkan mata uang yen Jepang ke rupiah 104,32 dan sebaliknya 105,38. Won Korea ke rupiah 11,31, kalau sebaliknya 11,39. Kita sudah sampai di ringgit Malaysia 3.634,46. Kalau kalian butuh ringgit 3.685,72. Disusul mata uang Norwegia 1.445,15. Kalau kalian butuh mata uang Norwegia 1.455,71. Mata uang New Zealand ke rupiah 9.504,54 dan sebaliknya 9.604,96. Filipin peso ke rupiah 268,13, kalau sebaliknya 272,94. Kita sudah sampai di Arab Saudi, real ke rupiah 4.004,12 dan sebaliknya 4.060,55. Swedia ke rupiah 1.489,72, kalau sebaliknya 1.500,51. Kita sudah sampai di dolar Singapura 11.707,72, kalau sebaliknya 11.820,40. Untuk baht Thailand ke rupiah 457,75 dan sebaliknya 466,91. Dolar Taiwan ke rupiah 472,26 dan sebaliknya 475,94. Kita sudah sampai di US dollar. Hari ini 15.069, turun banget. Dan kalau kalian butuh US dollar 15.170. Dan untuk negara yang terakhir yaitu Finlandia ke rupiah 0,61, kalau sebaliknya 0,62. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.